khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiat. Anak-anak kelas 5A BC, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di semester 2 ini kita ketemu lagi pada pelajaran bahasa Arab, tetap bersama saudara Emi di sini. Untuk semester ini anak-anak belajarnya tetap di rumah saja ya, atau di sekolah daring. Kenapa? Karena semakin kesini semakin banyak pasien yang terjangkit COVID atau corona. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, barokah dan pahala. Amin. Ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله وأسفل kita baca bersama, semoga Allah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah disiapkan buku paketnya. Nah, ini buku ini untuk 1 tahun ya atau 2 semester. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang selanjutnya ya, semester 2. Di sini semester 2 kita akan mempelajari bab apa saja. Yang pertama ada fil fasli, artinya adalah di dalam kelas. Yang kedua fi maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah. Kemudian yang ketiga fi maktabatil adawatil kitabiyati, di toko buku dan alat tulis. Dan yang terakhir fil maqsofi, artinya di kantin. Anak-anak bukunya disiapkan dulu, dibuka halaman 51. Kita akan belajar tentang fil fasli. Apa tadi artinya fil fasli? Di kelas atau di dalam kelas. Kita baca dulu ya kosakatanya bersama-sama dengan baik dan benar. Nanti tugasnya adalah membaca atau melafalkan kosakata bahasa Arab beserta artinya secara benar dan fasih. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fusulun, kelas. Idaratun idaratun, diwanun dawawinu, kantor. Maqsofun maqsifu, kantin. Maktabatun maktabatun, perpustakaan. Surun aswarun, pagar. Mudirun mudarau, ra'isul madrasati, kepala sekolah. Ra'isul fasli, ketua kelas. Ustadun asatidu, mudarrisun mudarrisuna, guru. Tilmidun talamidu, talibun tullabun, murid. Sabburatun sabburatun, papan tulis.
Liwa'un alwiyatun bendera, imadul liwa'i tiang bendera, minasyatun minasyatun sulah, suratun suwarun gambar atau foto, darsun durusun mata pelajaran, taqwimun kalender, al-lughatul arabiyyatu bahasa Arab, al-lughatul indonesiyyatu bahasa Indonesia, nahnu kami, hum mereka, al-ana sekarang, al-adawatul madrasiyyati peralatan sekolah. Alhamdulillah sudah selesai kita membacanya. Nanti setorannya anak-anak tidak usah dihafalkan ya, melainkan dilafalkan saja, dibaca seperti Ustazah tadi dengan benar dan fasih di video. Jangan lupa di video dan dikumpulkan lewat link ya. Untuk selanjutnya halaman 53 kita buka sudah. Di situ ada al-istima'u. Al-istima'u artinya mendengar atau menyimak. Sekarang kita baca dulu bersama-sama, setelah itu kita artikan ya. Hadihi madrasati, hadihil madrasatu kabiratu, jidaruha abiyadul laun, amamal madrasati maidanun. Salah ya, anak-anak bisa menggantinya dengan dhamma ushbuhu akhbar. Nah, sekali lagi ushbuhu akhbar. Dzalikal maidanu wasi'un. Paragraf kedua. Undur dzalika fasli, fasli nadhif. Fihi adawatun murattabatun. Minha saburatun wa tabashirun wa liwa'un wa makatibu wa karasiyu wa khizanatun wa taqawimun wa khariqatun wa sa'atul jidari wa minasyatun wa suwaru. Al-an nahnu nadrusul lughah al-arabiyah. Dhalika mudarrisi ismuhu as-sayyidu Munir. Amamahu talamidu hum asbiqa. Anak-anak sudah disiapkan juga buku tulisnya. Kita akan menerjemahkan bersama-sama. Ustazah ajari, jangan khawatir ya. Ustazah ajari sampai habis nanti, sampai hum asbiqa. Dan di situ ada dua paragraf. Anak-anak tahu paragraf kan? Tulisannya yang menjorok ke sebelah. Sebelah mana? Kanan ya. Jadi nanti ada dua paragraf ya di buku tulis kalian. Hadihi madrasati, ini sekolahku. Hadihil madrasatu kabiratun, sekolah ini besar. Jidaruha abiyadul laun, dindingnya atau temboknya berwarna putih. Amamal madrasati maidanun, di depan sekolah ada lapangan. Ushbuhu akhdar, rumputnya hijau. Dzalikal maidanu wasi'un, lapangan itu luas. Sekarang paragraf 2. Undur, lihatlah. Dzalika fasli, itu kelasku. Fasli nadhifun, kelasku bersih. Fihi adawatun murattabatun, di dalamnya, di dalam apa nak? Di dalam kelas pintar ada peralatan yang rapi. Minha, di antaranya ada saburatun, papan tulis. Watabashirun, kapur tulis. Waliwaun, dan bendera. Wamakatibu, dan beberapa meja. Jadi makatib jamak dari maktabun ya, makatib jamaknya. Wakarasiu, dan beberapa kursi. Kalau jamak lebih dari dua harus dikasih beberapa depannya. Wakhizanatun, dan almari. Watakwimun, dan kalender. Wakhoritotun, dan peta. Wasaatul jidari, dan jam dinding. Waminasyatun, dan apa tadi? Minasyah sulat. Wasuwarun, dan gambar atau foto. Suami jamak ya, berarti beberapa gambar atau foto. Al-an nahnu nadrusul lughah al-arabiyyah, sekarang kita belajar bahasa Arab. Dzalika mudarrisi, itu guruku. Ismuhu as-sayyidu Munir, namanya Tuan Munir. Amamahu talamidu, di depannya, guru tadi, di depan Tuan Munir ada talamir, ada para murid. Kalau
tetapi para orang tua, para murid seperti itu. Hum asdiqoi, mereka adalah teman-teman. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Anak-anak tetap belajar di rumah ya. Jangan bosan-bosan, jangan malas-malas belajar di rumah ya. Semuanya pelajaran tetap dipelajari. Enggak usah dipilih, "Oh, aku suka ini, berarti aku belajarnya ini aja." Jangan. Tapi semuanya ya samakan. Kelas 5 harus lebih semangat ya. Tahun depan insya Allah kita bisa masuk ya. Semuanya corona ini sudah hilang dimanapun berada. Semoga ya anak-anak tetap berdoa, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Terus kalau sakit sudah di rumah aja, nggak usah keluar-keluar ya, di rumah saja. Yang paling aman itu adalah di rumah. Ya, saya akhiri, apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.